Warganet dihebohkan dengan sebuah video yang baru-baru ini tersebar di aplikasi perpesanan Telegram Jumat 19 Mei 2023. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik datangnya serangan bom udara Rusia FAB-500M62 dengan modul perencanaan dan koreksi IPC pada posisi angkatan bersenjata Ukraina yang menetap di salah satu gedung bertingkat tinggi di bagian barat Artemovsk. Impas dari serangan tersebut terlihat jelas dalam rekaman. Gedung bertingkat tinggi ambruk dan alami kebakaran hebat. Kobaran api terus menyala dan terus melebar ke semua area. Insiden ini diklaim Rusia menewaskan sebagian besar prajurit Ukraina. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendati demikian, rekaman ini telah menuai beragam respons dari warganet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!